Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara pemasangan curut ini pada unit Luxio ini yang sudah menggunakan parabol. Itu yang pertama yaitu cari arus plusnya. Dengan cara ini pakai ini. Lalu kita posisikan on. Lalu kita cari. Nah, berarti ini yang plus, yang paling ujung paling kanan. Nah, terus yang ini klipnya dipasang ke kabel yang plus tadi. Seperti ini. Oke, kali ini keempat-empatnya sudah terpasang semua. Mari kita pasang ini kabel yang berwarna biru. Masukkan ke sini. Satu persatu. Oke, setelah itu kita tekankan ininya. Setelah itu kita pancing. Ya, ini juga. Itu yang ini kabel groundnya kita akan kaitkan ke masuk ke main baterai kita apa saja.
masukkan seperti ini. Setelah itu mari kita tancapkan soketnya ke masing-masing koil. Setelah itu mari kita posisikan ke on. Nah, kalau ini sudah bernyala kuning berarti pemasangan sudah benar. Setelah itu mari kita perhatikan kabelnya menggunakan song-song ini. Ternyata saya masangnya terlalu buru-buru sehingga selongsongnya tidak bisa dipakai. Ini seperti ini, jadinya nggak rapi. Saya akan coba dari sini, guys. Oke, karena selongsong tidak bisa digunakan, mari kita memakainya ini solasi. Masih nipi ya, maklum merah. Oke, ini hanya untuk mengetesnya saja, saya taruh sini dulu. Starter. Begitulah cara pemasangan ini, turut makin nipis makin irit dari saya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih.